tersilap sangka. Ketenangan hidup hadir dari harta. Harta kuasa bukan segalanya. Harta kuasa tidak semestinya. Insan bahagia, tenang jiwanya. Tolonglah, oh Tuhanku. Tiada jalan mudah ke jannah. Kena jannah itu bukannya murah. Bukannya murah. Yes, mampukah kau menjadi seperti Siti Khadijah? Agung cintanya pada Allah dan Rasulullah. Dia yang Maha Esa. Dengarkan aku berbicara. Bicara tentang kita dan Maha Kuasa. Bukan propaganda pasal dunia. Ha, sampai bila? Wahai manusia, berbalikkah ini semua? Sampai bila aku tanya, selagi namanya dunia, engkau takkan kemana. Takkan kemana, yeah. Hidup memastikan kecewa. Jika kau bergantung harap pada manusia. Kawanmu boleh bla bla bla, best friendmu boleh bla bla bla. Tapi dia, ya dia takkan tinggalkan kita. Bergantung haraplah padanya. Ramai manusia yang tersilap sangka. Jangan pernah kau lupa. Ketenangan hidup hadir dari harta. Dalam jiwa. Harta kuasa bukan segalanya. Hey. Harta kuasa tidak semestinya. Hey. Insan bahagia dengan jiwanya. Tolonglah, oh Tuhan. Yeah. Miskin kaya, miskin kaya. Aku kamu sama saja. Aku kamu hanya hamba. Tiada apa nak dibangga. Sedihnya bila dunia menilai kejayaan insan dari sudut pangkat dan harta. Kau sedarlah, Dia yang Maha Esa. Dengarkan aku berbicara. Bicara tentang kita dan Maha Kuasa. Bukan propaganda pasal dunia. Sampai bila? Wahai manusia, berbaloikah ini semua? Sampai bila aku tanya, selagi namanya dunia, engkau takkan kemana. Hidup ini bagaikan penjara pada mereka yang mencari mana hamba. Sebenarnya kadang-kadang aku lupa. Aku leka terkesima kena apa, ha? Konspirasi kontroversi, aku benci Illuminati. Ramai manusia yang tersilap sangka. Jangan pernah kau lupa. Ketenangan hidup hadir dari harta. Dalam jiwa. Harta kuasa bukan segalanya. Hey. Harta kuasa tidak semestinya. Hey. Insan bahagia dengan jiwanya. Tolonglah, oh Tuhanku. Ini bukan lagu propaganda. Kekejaman dunia, manusia sering buta. Betapa ramai yang menderita. Mengapa hati muda tertipu dengan agenda-agenda? Karena kau terlalu cinta dunia. Tanyakan pada dirimu, apakah harta kamu akan menyelamatkan? Ya, satu perkara aku mahu cerita. Apa cerita? Sememangnya di dunia, engkau tidak akan nampak siapakah yang bakal pergi ke syurga. Tapi kau akan nampak siapakah yang benar-benar mencuba.